يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رساله التغيير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu alazim. Pemirsa sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita bergaul, ketika kita membaca artikel, ketika kita berkomunikasi dengan orang, membaca berita dan sebagainya, seringkali kita mendengar istilah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih yang dinamakan dengan Islam yang rahmatan lil alamin tadi. Nah, berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin ini seperti apa? Ini sebenarnya sumbernya tentu sebagaimana firman Allah. Ya, sumbernya tentu ada di dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Pemirsa sekalian, ketika kita memaknai atau mentadaburi ayat ini, maka akan kita dapati bahwa hadirnya Rasulullah Muhammad SAW 'alaihi wasallam ke muka bumi ini itu menjadi rahmat tersendiri bagi seluruh alam. Tidak hanya bangsa Arab, meskipun Rasulullah adalah orang Arab, ya. Tapi kehadiran Rasulullah SAW ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian berikutnya adalah yang terpenting bahwa rahmatan lil alamin ini akan terwujud. Rahmatan lil alamin ini akan terwujud manakala tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW ini terlaksana dan perlu kita cermati bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini diutus tidak dengan tangan hampa. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala manakala mengutus Nabi Muhammad SAW itu diberikan bekal berupa ajaran-ajaran Islam, diberikan bekal ajaran-ajaran Islam yang ini yang kita kenal dengan syariat Islam. Maka ketika kita merenungi kembali ayat ini, ketika kita ingin kondisi rahmatan lil alamin ini terjadi di dunia ini, ya, terjadi di dunia ini, maka tidak ada cara lain yaitu selain daripada menjalankan, menerapkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai dari hal terkecil, syariat-syariat Islam, yang berbicara tentang misalkan adab-adab kita e, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai urusan yang besar ya dalam mengurusi negara pun membuat aturan perundang-undangan ini juga harus merujuk ke dalam syariat-syariat Islam. Karena dengan begitu maka tujuan daripada diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin ini akan terlaksana akan tetapi kalau kita meninggalkan, mencampakkan, atau bahkan naud bila min zalik membuang, atau bahkan menentang apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka yang terjadi adalah lawan daripada rahmatan lil alamin itu, yaitu akan terjadi kerusakan-kerusakan, kerusakan yang ada di berbagai belahan dunia. Maka pemirsa sekalian. Tadabur kita mengenai ayat rahmatan lil alamin ini adalah: "Mari kita sama-sama mengimani, mempelajari, dan juga menjalankan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu syariat Islam, karena dengan itu rahmatan lil alamin itu akan terwujud dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan seluruh penduduk bumi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan." Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess>